Tidak sampai 24 jam melakukan samun bersenjata, 5 lelaki ahli geng bobot berjaya dicekup. Menurut Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Beh Eng Lai, selain tangkapan terhadap suspek berusia antara 19 hingga 31 tahun itu, pihaknya turut merampas wang tunai lebih RM51,000. 7 buah telefon bimbit milik mangsa, 2 pistol dan 3 motosikal yang dipercayai telah diguna suspek untuk menyamun juga dirampas. Wang tunai yang dilarikan oleh suspek adalah hasil penjualan ikan frozen dan sayuran serta wang simpanan sendiri. Ketika kejadian, seramai 8 orang warga asing tinggal di rumah tersebut dan salah seorang mangsa iaitu satu lelaki warga negara Bangladesh berumur 31 tahun telah ditetap di kepala oleh suspek dengan menggunakan sebilah parang. Mangsa kemudiannya telah dihantar ke Hospital Selayang untuk mendapatkan perawatan lanjut dan kini masih dalam rawatan di hospital lagi. Bagaimanapun jelas beliau, 7 warga asing terbabit ditahan kerana disyaki memberi keterangan bercanggah. Kesemua suspek tersebut telah direman selama 6 hari bermula semalam sehingga 21 Julai depan bagi membantu siasatan.